harus dibantu juga. Cuma ya sakit aku ambil. Memang udah punya aja. Papa kan memang dia seperti keluarga-keluarga lainnya sih dari Oba sangat sportif dan selalu doain aku. Mungkin salah satu doanya Opa aku ada di posisi sekarang ya karena doanya Oma Opa dan keluarga-keluarga sebelum kejadian Cip, ada firasat atau mimpi seperti itu gak sih Cip? Atau nulis? Gak ada, sama kayak biasa aja. Dan memang sebelumnya juga udah pernah ketemu sama Opa ya. Beberapa hari sebelumnya itu ketemuan sama opa sempat datang ke tempat aku latihan juga. Terus opa cerita soal dulu opa pas di daerah itu hiburannya ngeliat kuda, apa juga kuda gitu. Dan opa bilang kayak ditekunin ya nah kalau saya suka mau belajar kuda di selisian doain yang pas kayak sebelum naik kuda di jepang kudanya gitu dia ngomong baik aja dan Tapi Cip sendiri sering gak sih bertukar pikiran sama opa atau seperti apa mungkin? Karena kan sibuk juga gitu. Iya, lumayan sangat. Ya paling biasa aja sih, aku ngobrol sama keluarga. Pada umumnya, aku mungkin kedengarannya ketinggalan. Dari opa tuh apa sih yang sampai sharing chatnya dan komentar gitu? Jangan lupa selalu ingat sama semua orang yang paling bisa satu penghargaan satu lain. Opa tuh dulu pernah dinas di Kalimantan, tapi ini kan kayak banyak datang dari Kalbar ya? Opa sering pindah-pindah kepala. Oh, di imigrasi atau apa sih? Oh, imigrasi ya. Ada keinginan Opa Cuk yang belum disempat ini? Ada nih. Berarti semua udah. Kok udah lihat anak-anak cucu-cucunya ya udah berarti lah. Iya. Di makamnya di kenapa sih di San Diego Hill mungkin bisa jelasin kenapa di San Diego Hill sih itu bukan di dekat-dekat aja di keluarga nggak sana. Oh di sana ya, anaknya ya. Opa budi aku di makamnya di San Diego. Oh. Oma juga di sana. Opa dari Oma semenjak di makam di sana udah ngetek tempat. Oh. Opa maunya di samping Oma ya. Oh. Jadi makanya nggak ke sana. Salah satu ini nggak sih apa ngeliat kamu jadi artis di saat ini seneng nggak sih atau seperti apa sih apa punya keinginan lain nggak sih cucu-cucunya pengen jadi apa nerusin dia di Imigrasi. Bapak selalu doain yang terbaik buat cucu-cucunya. Supportif Bapak. Cucu-cucunya yang mengingat sama cucu-cucunya. Semua cucu-cucunya diperlakukan sangat. Memang Bapak selalu support cucu-cucunya dan anak-anaknya buat apapun keinginannya ya selagi itu halal, selagi itu hal baik, ya lanjutin aja. Pas itu Banyak kita ada 15 ya. Enggak nyampe 15. Ya sepuluh kan. Aku cucu ke Kabupuk, bahkan ini bangun aku empat ya. Cucu kembang. Itu sebenarnya banyak penghargaan. Apa sih yang terkesan pertama kali Almarhum yang ngasih seneng? Opa tuh dari aku awal karir pun selalu seneng gitu ngelihat aku di BP. Jadi pasti kadang suka nggak tahu ke kalau lagi jalan gitu nggak tahu ke orang ini cucu saya makin loh gitu ini artis loh kayak gitu. Tapi bukan ke aku doang, kayak ke abang misalkan lagi jalan sama abang pasti ini cucu saya golfer loh. Jadi opa tuh selalu ngebuat cucu-cucunya ngerasa oh iya opa ngelihat loh opa sadar nih suka nggak tahu ini cucu saya di sini loh kegiatannya di sini semua cucu-cucunya digituin sama rata ya. Tadi yang soal berkuda itu apa yang rekomendasi itu seperti apa gitu? Enggak, memang kebetulan waktu itu opa ngajakin ketemuan
aku lagi berkuda, jadi opa nyamperin ke tempat kuda. Setelah itu kemudian aja kita makan, cuma sambil posisinya di situ opa ketemu kudanya, jadi senang aja cerita masa lalunya gitu. Oke, sip, mau doa buat opa dong. Semoga opa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dan insya Allah semoga nanti bisa ketemu lagi di jannah. Filosnya Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kumpul. Teman-teman bantu doain opa, mabul Amalia, semoga diberikan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala.